来。Saja yang tahu sama ada mimpi itu benar atau mainan syaitan semata. Jika aku di pihak yang benar, ya Allah, kau tunjukkanlah. Dan jika aku di pihak yang tidak benar, ya Allah, kau tunjukkanlah. Ada tali panti mainan nak? Waalaikumsalam. Ma, Zaidi bebas, Ma. Nanti, nanti. Ayah dah lepas. Zaidi dah bebas. Ma, mahkamah buang kes. Pada orang yang tak cukup bukti. Kau dah bebas sekarang. Terima kasih. Tak perlu. Kenapa? Sebab dosa aku pada kau. Aku rasa kesalahan aku pada kau terlalu besar. Aku dah maafkan. Ikhlas daripada hati aku. Tentang bayaran itu, aku akan selesaikan secepat yang mungkin. Tak perlu. Aku tolong ini pun sebab aku nak tebus kesalahan aku pada kau. Dan juga tanda kasih sayang aku yang tak pernah pudar. Mak, kau dengar tak? Aku dengar. Aku dengar, Zah. Alhamdulillah. Allah, alhamdulillah sangat, Ma. Ma, terima kasih banyak-banyak ya. Kau tolong aku. Tolong aku ingatkan Allah. Zaidi? Eh? Zaidi ada dengan apa? Betul ke Zaidi tak ada dengan arwah malam tu? Kak Ma bukannya nak tuduh melulu. Tapi Kak Ma ada dengar arwah sebut nama Zaidi malam tu. Zaidi layan agaknya. Masuklah. Allah dah makbulkan doa-doa aku. Terima kasih banyak-banyak. Asyap. Hello, Aunty. Nanti-nanti ayah dah bebas. Okey, nanti kita jumpa. Okay, bye. Mama. Nanti jumpalah. Ba.
kereta siapa ni? Kereta Abah. Mama dah jual. InsyaAllah, Di. Kalau kita ada rezeki, kita beli kereta lain, ya? Yalah. Saya masuk. Allah bagus anak mama. Jom. Di? Kenapa ni, Di? Sakit lagi ke? Tak, tak, tak. Tak biasa dengan kereta ni. Zah bawa, eh? Ya, ya, tak, tak. Silapnya gerak hatiku ini, ya Allah. Adakah ini satu keadilan? Atau aku yang tersilap langkah? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku memohon kekuatan darimu, ya Allah. Kau berilah aku petunjuk dan hidayahmu. Dan kau tetapkanlah imanku, ya Allah. Kau tetapkanlah imanku, ya Allah. Kau tetapkanlah imanku, ya Allah. Kenapa, Di? Tak ada apa-apa. Lillahi ta'ala, Abang. Mah tak akan puas hati selagi tak tahu siapa yang sanggup buat semua ni pada Abang. Ya Allah. Kau tunjukkanlah siapa orangnya, ya Allah. Maaf, Cik Azrin. Boleh saya tanya sesuatu? Boleh. Apa dia tu? Saya cintakan awak, Zaidi. Saya sayangkan awak. Saya sayangkan awak. Encik Zaidi, salah dari segi pegangan agama kalau kita percaya yang roh orang yang dah mati boleh datang semula pada kita.
Kalau bukan roh, apa? Kalau bukan roh, mungkin Qorin. Qorin? Ya, Qorin. Qorin ini sejenis jin yang telah pun mendampingi kita sejak kita lahir lagi. Dan jin jenis ini memang suka memperdaya manusia. Kadang-kadang dia boleh menyerupai manusia itu sendiri dengan izin Allah. Doktor kata saya berhalusinasi. Ustaz percaya? Berhalusinasi. Mungkin juga, boleh jadi. Saya ada terbaca dalam internet yang berkenaan dengan halusinasi. Boleh jadi, Cik Zahidi. Zaidi. Waalaikumsalam. Zah tak ada di keluar pergi kedai. Masuklah. Tak apalah, kat luar saja. Zaidi. Maafkan Kak Ma. Kak Ma nak tanya dengan Zaidi sekali lagi. Betul ke Zaidi tak ada dengan Lan malam tu? Bukan Kak Mah tak percaya. Kak Mah cuma tanya, betul ke Zaidi tak ada dengan arwah? Sebab Kak Mah dengar arwah cerit nama Zaidi. Kak Mah, betul. Saya tak ada kat tempat tu. Zaidi. Zaidi, kesianlah Kak Mah, Zaidi. Kak Mah betul-betul nak tahu. Betul ke Zaidi tak ada dengan arwah? Sebab Kak Mah betul-betul dengar. Jelas yang arwah sebut nama Zaidi. Zaidi beritahu Sri aku Zaidi perkara sebenarnya. Kesiannya. Zaidi, jujur dengan Kak Mah. Zaidi, cinta perkara sebenarnya. Kenapa Zaidi diam? Lan. Kenapa dengan Lan? Sebenarnya. Puan, saya sebenarnya tak bermaksud apa-apa pun. Saya cuma perlu Cik Azrin. Saya faham. Cik Azrin tak perlu terangkan apa-apa yang berlaku di antara Cik Azrin dengan suami saya. Yang penting suami saya dah selamat. Terima kasih banyak-banyak Cik Azrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Zaidi buat Kak Mah macam ni? Oh. Bukan. Lilian. Lilian. Zaidi. Isteri aku datang untuk kebenaran, Zaidi. Tapi kau sakitkan dia. Kesian dia, Zaidi. Jujur dengan dia. Ceritalah perkara sebenar. Tolonglah, Zaidi. Ceritalah pada dia. Sangatlah. Jadi,
Zaidi! Eh? Zaidi ada dengan abang? Zaidi! Kenduri apa? Kenduri kesyukuran untuk Abah. Dah, jom. Ya Allah! Ya Allah! Geng dan Lilian sudah pelot dengan aku. Cari diorang sampai dapat. Baik, bos. Jangan biar mereka tu hidup. Mereka tu bahaya. Hapuskan mereka. Tapi bos, saya tak pernah bunuh. Itu dulu. Jangan cuba ingkar arahan Mikir. Jaga rantai ni baik-baik. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Hai, ingat tu. Aku termahan sampai sini saja. Kang, janji lepas kita jumpa lagi. Mesti. Kita mesti jumpa. Kang, aku sayang kau, Kang. Aku pun. Dah, kau pergi. Kau pergi sekarang. Pergi. Kerja macam tu. Saya tak ada niat, Kak Ma. Ampunkan saya, Kak Ma. Ampunkan saya. Jangan minta ampun dengan Kak Ma, Zaidi. Minta ampun dengan Allah. Allah tak akan terima orang macam saya ni lagi, Kak Ma. Allah tu maha pengampun, Zaidi. Allah tu maha penyayang. Allah maha mendengar. Allah maha melihat dan Allah maha mengetahui. Allah. Zaidi, kenapa buat Kak Ma macam ni? Apa dosa amalan? Apa dosa amalan, Zaidi? Allah.
Zaidi. Wahai orang yang berilmu, adakah lagi peluang untuk aku bertaubat? Pintu taubat masih terbuka seluas-luasnya untuk kamu. Tapi bagaimana? Kamu keluarlah dari kampung kamu yang penuh dengan kejahatan. Kamu pergilah ke kampung yang penduduknya baik-baik belaka. Pergilah. Aku tahu kau belum mati. Zaidi penipu. Semua rahsia hang dalam tangan aku. Assalamualaikum Ustaz. Zaidi.
Ampunkan saya, Zah. Kerana merahsiakan segala-galanya. Pagi ini, saya akan menyerah diri pada polis. Saya akan mengaku semua kesalahan saya. Biarlah saya diadili seadil-adilnya. Salah rasa bersalah kau. Setiap kali kau rasa menyesal dan bersalah di atas kesalahan yang kau buat, setiap kali itulah aku akan datang. Sebenarnya saya ni tunggu seseorang. Siapa? Tak apalah, ya. Kita mulalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sesungguhnya telah kami cobai orang-orang yang sebelum mereka, supaya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta dengan terang dan nyata. Adakah mengira orang-orang yang memperbuat kejahatan bahwa mereka akan mendahului kami terlepas dari seksa kami? Amat jahat keputusan mereka. Barang siapa yang mengharap akan menemui Allah, maka sesungguhnya perjanjian Allah akan datang. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.